masalah anak-anak tadi kan tuan-puan, tak ada, tak ada jadi apa keluh kesah. Memang anak kita mungkin ada nakal sikit, ada degil sikit, tapi tak perlu berkeluh kesah. Serah urusan pada Allah, kita buat kerja kita. Didik baik-baik ya. Banyak lagi kita tak buat tuan-puan. Banyak kita tak buat. Saya nak tanya muslimin-muslimat sebagai contoh, siapa kat sini yang melazimkan tadarus Quran dengan anak-anak? Tak payah angkat tangan. Itu soalan tak payah angkat tangan, jawab dalam hati je. Tadarus Quran dengan anak-anak ini adalah satu method ataupun cara tuan-puan yang sangat baik dalam sesebuah keluarga. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Kalau tak percaya, cuba buat. Cuba buat. Tak kira anak besar mana tuan-puan. Anak saya baru umur 4 tahun ustazah, baru umur 6 tahun. Bawa dia, berada, masuk. Tuan-puan nampak tak apa yang berlaku dekat Masjid Nabawi? Khususnya dalam ruangan muslimat. Sebab saya tak tahu ruangan muslimin ya? Ruangan muslimat antara maghrib isyak, mak ayah bawa bakul, bawa anak, bawa bakul anak, bawa bakul susu, heret anak, dukung anak, semuanya dibawa berada dalam majlis Al-Quran. Kita tengok kalau kita pergi Madinah, sambil-sambil nyusu anak, mak dia baca Quran. Sambil-sambil anak atas riba, tuan-puan sekalian, mereka membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi bila kita tengok pada keluarga kita, macam kita tak pernah buat pula. Tak pernah buat. Halaqah-halaqah Al-Quran. Ada tak kat tempat kita, tuan-puan? Kat masjid kita, kat surau kita. Biar kita boleh bawa anak-anak kita duduk sekali kat sini. Diam, jangan bercakap. Dengar, umi nak ngaji. Anak yang boleh mengaji tuan-puan, dah darjah 3, darjah 4, ngaji sama-sama dengan umi. Dengar sama sekali, dengar sama-sama ni. Tak boleh buat surau kat rumah kita sendiri. Anak kita 3 orang, 4 orang, suami, isteri, anak 3 orang, 4 orang, duduk. Kita baca sama-sama surah Al-Kahfi. Baca kuat-kuat ya, biar boleh baiki bacaan. Itu pun kadang-kadang muslimin-muslimat kita tak buat lagi. Terlampau banyak tanggungjawab yang belum kita sempurnakan, ikhtiar yang belum kita buat. Yang kita tahu, kita merungut anak kita tak menjadi, kita merungut anak kita degil ke perangai bapak dia, atau merungutlah namanya tu ya. Padahal ikhtiar tu masih banyak tuan-puan dan ustazah, sekadar menyebut satu dua ikhtiar. Dalam masa kita melakukan ikhtiar tersebut, hati kita tenang. Kenapa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kita digerakkan hati untuk bawa anak-anak majlis tadarus Quran ni pun, yang menggerakkan hati kita adalah Allah, yang memudahkan adalah Allah. Kenapa? Sebab kita telah menyerahkan urusan ini kepada Allah. Boleh faham ya tuan-puan sekalian, makna di sebalik itu bukan menafikan ikhtiar.